Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Sorry tadi belum dengar. Kenapa? Halo, gimana Kenapa? Mbak? Kenapa? Kira-kira bisa bantu teman saya nggak? Soalnya saya sendiri nggak bisa bantu teman saya gitu loh. Bukan, kenapa tadi saya nggak dengar, Mbak? Sorry, sorry. Lagi di dapur aku. Kenapa? Ini, saya bingung ceritanya ya. Ngomong apa? Halo, halo, CT Uni. Gimana, Mbak? Iya, ini tadi ya biasanya kan anu ini tadi di dapur saya, Mbak. Tolong saya itu nganukan notis ke agen, nanti saya mau notis majikan, ya bilang gitu. Terus? Terus soalnya majikan datang udah main tangan juga rasanya seperti itu. Terus? Terus dia itu makanan barang juga katanya mie terus. Terus dia tanda tangan kontrak yang kedua itu dia sebenarnya udah enggak, tapi kayaknya dia orangnya juga kurang bisa bergaul gitu loh kayaknya. Jadi dia dipaksa aja ya manut gitu sama majikan. Sebenarnya udah dari dulu mau pulang Indonesia gitu. Sama nggak nanyain aja apa, jadi kan bisa bantunya gimana? Ya, tapi perlu nggak kurang gimana? Gimana Mbak? Gimana bisa bantu dia kalau kita tidak tahu keberadaan dia seperti apa? Karena kalau nggak ada bukti cuman ngomong aja kan saya yang salah. Misalnya situ ada. Makanya gimana bisa bantu dia? Sekarang kan dulu saya pernah bilang pemain masih teman gimana, sampai rekam saya dulu kasih tahu juga dia sebenarnya. Terus? Dan kok bisa renew, Mbak? Kok bisa renew? Halo? Halo, halo? Kok gimana? Bisa renew? Dia itu loh kok bisa renew? Katanya dipaksa majikan seperti itu. Dia enaknya takut, orangnya kayaknya takut banget. Terus dia juga kurang, maksudnya kalau memang mau sabar teman, diarahkan kadang kurang lah gitu loh, kadang gitu. Dia kayaknya kayak orang linglung gitu loh. Cari agent, cari tahu agentnya dulu Mbak. Cari tahu agentnya dulu, agent apa? Cari tahu agentnya dulu, baru kita selidiki namanya dia siapa, minimal ada KTP-nya atau apanya. Terus kita ngelaporin. KTP ada tadi saya, kalau dia kan biasanya pagi ini bisa keluar, tadi bisa ngomong-ngomong sama saya. KTP saya foto tadi bisa, kalau KTP. Gini aja Mbak, samain videoin dia ngomong itu seperti apa. Jadi bukan samain yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Karena orang bisa bilang itu fitnah. Bener nggak? Kita mau nolong orang, dia yang ngomong. Kalau kayak gini kan, kita yang dituntut ntar ada apa-apa, fitnah. Dia aja nggak ngomong gitu loh. Iya, jadi kalau dia gimana saya tanya gini-gini, sampai saya rekam gitu. Jadi kamu berbicara dengan dia terus samain rekam. Itu sebagai bukti terus tanyain agennya. Terus dikasihkan agennya, kenapa? Kalau anak ini ngebrik, kalau majikannya jahat, dia bisa-bisa dihajar di rumah. Iya benar, aku bilang gini, kalau sampean notis saya yang ngambilin suratnya, saya sampean malah bisa dihajar, saya juga pikiran seperti itu, saya, soalnya katanya gini, saya bisa di blacklist gini-gini, majikannya ngantam seperti itu, kalau kamu gini-gini, nanti baik kamu saya blacklist, saya gini, padahal dia juga gak pernah melakukan kesalahan di situ, maksudnya sebenarnya kerjanya just saya lihat orangnya juga oke, sebenarnya itu manut gitu loh, nah, cuma mungkin majikannya itu yang katanya anaknya sendiri itu kemarin kan nilai rapornya jelek, katanya dihajar sampai berdarah juga anaknya sendiri itu. Iya, le anaknya sendiri kita nggak ikut campur, tapi kita harus menyelamatkan mbaknya itu dengan cara apa? Samen harus ambil videonya dia, di mana sebagai bukti bahwa dia sendiri yang mengeluh dan butuh bantuan. Karena kalau kita tiba-tiba membantu, tiba-tiba dia berkelit dan dia bilang enggak loh, aku nggak ngomong loh, Mbak EDW sekarang-karang kita yang mati Mbak. Karena di sini tuh sama yang selalu saya bilang kemarin kayak Mbak E yang disiram air panas. Kalau dia sendiri tidak poking, saya poking bahwa polisi salah. Di sini seperti itu aturannya. Jadi yang bersangkutan tidak komplain, kita tidak boleh melakukan apapun. Jadi aku minta buktinya, terus kirim nonde aku, nomornya sampean tak simpen ya. Sampean rumahnya daerah mana? Aku rumahnya daerah Kowloon City. Oke, tak tulis di Kowloon City, jadi aku roh tak. Kalau ini Mbak Ari, itu nomornya Mbak Ari ini. Kowloon City ya, tak tulis ya.
Oke, thank you Mbak ya. Terima kasih sudah mau berbagi. Oke, bye bye. Saya sangat senang sekali di mana di sini mengatakan bahwa kita itu empatinya bagus sekali ya. Ada teman yang teraniaya, ada teman yang disiksa majikan, harus ada bukti Mbak, kita nggak bisa seenaknya sendiri. Jadi kalau ada bukti baru kita bisa mencarinya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.